Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 April 2024. Kita akan lihat cek persiapan sapi kontes APPSI di Kemayoran pada tanggal 3 dan 4 dan 5 Mei. Ini adalah jalan utama Kemayoran dan di sebelah sana adalah pintu tol keluar dan masuk Ancol atau Kemayoran. Nah, kalau yang di sebelah sana itu biasanya ada sebelah kita itu persis ada PRJ. Kita coba cek ke dalam. Bismillah, semua persiapan dari panitia mempersiapkannya dengan risiko sekecil-kecilnya demi kemajuan para peternak sapi yang ada di Indonesia agar kita bisa swasembada daging. Bismillah. Oke. Yang pertama di sebelah sana ada tenda-tenda untuk food court. Juga di sini sudah terpasang untuk tenda-tenda sponsor UMKM. Di sebelah sana juga kami sudah siapkan musola portable dan juga toilet beserta tempat wudhu. Ini adalah tim-tim pasukan berani mati tapi takut lapar. Nah, ini tenda. Panggung. Itu ada panggung untuk sound juga ada. Lalu panggung untuk tamu-tamu VIP. Di sana juga ada panggung utama. Nanti di sana ada LED lebar kan, Om? Nanti akan dipasangkan juga LED lebar 4x8. Jadi nanti bisa melihat langsung dari kejauhan juga proses acara acara kontes sapi ini. Ini kondisi pada siang hari ini masih terus dilakukan, termasuk salah satunya itu pemasangan patok sapi, di mana lahan ini sebenarnya hanya lahan parkir, tidak diperuntukkan untuk tempat sapi. Nah, bismillah, kami terus berusaha. Toilet juga kami siapkan portable sebanyak 25. Jadi termasuk ada untuk tempat wudhu dan keran. Insya Allah juga bisa untuk mandi. Inilah persiapan H-3 menuju kontes di tanggal 3, 4, dan 5 Mei. Semoga acara ini berlangsung dengan baik, dengan sesuai dengan harapan, dan monggo para sedulur semua untuk bisa menyaksikan acara ini, datang dan saksikan di Kemayoran pada tanggal 3, 4, dan 5 Mei. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.